Assalamualaikum, selamat pagi. Kami baru balik semalam dari Kelang, dari Subang, Subang Jaya. Hari ni tak naik. Ni rose gojat tadi tu. Ni rose gojat. Moonstone memang cantik sangat. Saya akan beli lagi. Tapi pokok dia tak sihat. Baru ni skill teruk. Berat sangat ha, sampai nunduk. Ini yang saya rasa AOI dah kembang besar dah. Besar. Besar. Wangi. Dan green. Dan dia ni saya dah semai, dah ada dua yang tumbuh. Alhamdulillah. Banyak kutub ni. Tapi belum pinch lagi. Lepas dia habis berbunga ni baru saya nak pinch. Sebab saya nak dia berbunga serentak. Derek ni serentak. Fantasy pink cantik. Fantasy pink. Fetish yang baru nak subuh. Dari mula beli memang tak berapa sihat lah. Memang tak macam pokok lain. Fetish ni sampai-sampai terus sihat. Alhamdulillah. Masya Allah. Tabarakallah. Ini pun sihat. Alhamdulillah. Ini Valentine climbing. Elf ni ada nak mati, sihat balik banyak pula tu. Kuduk-kuduk. Saya biarkan dia rehat lama baru ni supaya dia tumbuh daun balik kan. Ni biarlah dia nak berbunga. Beatrice pun sakit. Pokok yang dah 3 tahun ni memang kebanyakannya tak berapa sihat lah dah. Tapi kita rawat dia, insyaAllah sihat balik. Hasil tangkapan dari rumah besan. Saya nak order pasu hitam yang tak besar sangat. Semalam baru ni baru sampai pasu ni besar. Tapi ni saya nak bawa bunga raya. Ini oregano Cuba ataupun Brazil. Ini okey hutan. Lepas ni tak tahu nama ni. Ha, ni banyak lagi. Semua saya nak tanam hari ni. InsyaAllah kalau sempat. Tak sempat sambung besok. Ha, ni nak pindah bunga raya. Tak anak cuci dia hari ni. Mula saya nak tanam okey hutan ni. Saya guna tanah ni je. InsyaAllah okey. Let's get some salt. Ini saya tanam bingka baru ni sebelum ni. Tanam bingka. Dah dia tahan lama insya-Allah. Eloklah pasu ni sesuai. Lah. Buat tak some salt. Tambah tanah dia. Sebelum ni tanam pokok. Bunga dia cantik purple dengan putih. Biasanya saya letak dekat island dia cantik. Island kat tengah rumah dia tu kan. Okay. Ini nak bawa baju. 2-3 hari ke pasal nak bawa baju. Okay, siap satu. Saya nak pindahkan pokok bunga raya. Pasu dia kecil. Aku pun saya nak letak dekat tiny house tu. Jadi saya nak konsep apa tema kat situ pasu hitam. Lebih kepada saya nak lebih kepada Nusantara kat situ. Rumah kampung kan. Jadi saya nak pasu hitam. Pasu ni pun besar. Ini nak berbunga. Thank you.
masukkan surat khabar tu Pak. Surat khabar Siam. Dari menerus daripada Siam sampai. Tadi sesemai juga dia punya biji. Ini bunga merah. Bunga orange. Ini ada biji benih ni. Bagus. Kita dalam pas. Ini boleh patah dulu. Penting dia. Buang daun dulu. Kita nak buatkan akar dia dulu kan. Kita buang dulu daun-daun kasar. Aku celup dalam dalam akar. Sebut pomong ke dalam. Siap proses menanam keratan-keratan. Ini belum lagi, nak tunggu basuh sampai. Ni oregano ni kuat daripada oregano daripada yang Amerika semua tu. Ini oregano ni memang daripada Cuba ataupun daripada Amerika Selatan lah, daripada Brazil. Jadi kalau kita nak guna, guna sikit je. Saya Google semalam tu. Memang tak boleh banyak lah. Tak betul. Terima kasih pada besan macam-macam bagi. Jom ikut saya tengok progres pembinaan my tiny garden house. Hari ini dah naik asuk. Mesti nak masuk kereta pakcik. Nak ikut pakcik mamak balik ya? Nak ikut pakcik mamak balik ya? Sekian vlog saya untuk kali ini. Sehingga bertemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.